wabarakatuh. Kalawan berasmo Gusti kang maha murah ugi maha asih. Kabeh pamono kagungane Gusti Pangeran. Sesepahane alam jagat pramudito. Kang maha murah maha asih. Kang ratoni ing dina 15 namung dumateng paduka piyambak kita sami parembah ibadah saha namung dumateng paduka piyambak kita sami anyadong pitulungan Gusti Allah mugi paduka paling pitedah ing kita sadaya lumampah wonten ing margi ingkang leres. Inggih punika margi agamanipun para tetiyang ingkang sampun paduka paringi kanikmatan sanes ingkang sami kabendhel. Sanes ingkang sami sasar. Ajine manungsa urip saka ayang-ayangi dewi. Atine kang manunggal nembah Gusti Pangeran kang tunggal. Cecepe manunggale Gusti aja sira nekati. Satunggale amalan iku manjing ing neraka. Tapaning rasa kedah ing panungsa. Tapaning cahya paningaling ati. Tapane besar wirid kepikir nang Gusti. Tapane ati kita maslahat dulu Allah. Iku dadi kuncine lawang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyelidikan karena di Bandung Soro nanti
wonten Temanggung Wilayah Andri Perang niku kisaran tahunnya 1825 sampai 1830. Nah, siapakah Pangeran Yudhakusuma? Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari hasil wawancara terus ada sebagian naskah, Pangeran Yudhakusuma itu salah satu senopati perangnya Pangeran Diponegoro yang kemudian mengungsi ke Dusun Peti setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Yudhakusuma itu ketika di Peti ada salah satu peristiwa yang menjadi awal nyadran wonten Petiniku, nyadran sembelihan kambing. Sembelihan kambing itu diawali saking Pangeran Yudhakusuma ketika ing Peti enten kebu jeblos. Nah, kebu itu diangkat terus berhubungi itu enten tulang berhubungi manusia kali kerontok ular di kecilnya saking kata sejauhan karena Pangeran Yudhakusuma ini nemokake kerangkan itu terus dialati terus mandiri asmoni pun nyukyai Yudhakusuma kali Nyai Bogowondo lalu ceritake wonten mriki. Nek kula ceritake iki wayang beben niku kan iki enten 4 kotak niku kula ngajak mau ben niki yen sama wayang beben iki enten niki lha mangke antuke dalan niku mangke ditudeng mboten ditudeng niki ingkang peristiwa pertama Pangeran Diponegoro perang. Jadi satu kotak ini nanti ada 4 adegan. Adegan pertama ini perang wonten niki, terus nanti adegan ketiga ini mangke Pangeran Diponegoro negosiasi kali Belanda. Tapi akhirnya karena kalah strategi Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, ini salah satu senopatinya Pangeran Diponegoro itu yang kemudian mengisi ke teman sementara ingat itu Pangeran Yudhakusuma. Lah di dalam cerita ini cerita adaptif. Jadi cerita adaptif itu menggabungkan cerita yang kepedot. Ini Pangeran Yudhakusuma saat dari ini Pangeran Diponegoro ini kalah berunding sampun nitip ke Gaman. Gaman itu ikan gamannya mulai berdus sandingi itu gamannya jauh semua lah bila sinten Pangeran Diponegoro itu nitip ngonek tekane patang puluh dino aku lumali utawa orang mau kabar berarti aku melun lombo lah ini dititip aku nitip no patang ini dino nerusnya perjuangannya masyarakat gedung ini para ini dibentuk wonten Kembang Sari Kembang wonten teman berbentara gedung nekronya kan gedung para ini dibentuk terus mangkin ini dugi Kembang Sari ini. Nah ini sampun ini kan sampun Melayu di Kembang Pangeran Yudhakusuma betul para ini kali rencang pun kali ini makanya dugi desa Cicantik Kembang Sari itu Jaten ini menjadikan pohon jati terus asmono menami hari desa itu jadi pejaten. Nah setelah Pangeran Yudhakusuma ini bersama dua temannya yaitu Pangeran Linsing sama Pangeran Yudhakusuma. Kemudian setelah dicati babat laas terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar duit, gambar ini karena alas Gumbiwang itu jadi dari enten pembunuh ini
jadi bawa penulisan ini ini kalah perang lanjut pangeran itu ini dirke pusokone wajah pangeran itu semua nek perang ini salah tapi perjuangannya dari rampung gitu nih lah perjuangan itu diteruskan wajah kembang sari. Nah ini wajah kembang sari ini makin enten salah satu miling yang ini ingkang sampun toko ingkang asmane pun bagai jiwon dan ini nanti sing di jaluki restu kali pangeran di Dabu Suman ini damel tertalas sisan ini dari desa Kembang Sari ingkang setiap kali tahun itu enten sadranan mendo sadranan mendo itu wonten makom ingkang asma makom keramat. Nah kemarin itu terakhir 95 terus 95 ekor itu di sebelah di makom kalau 2 tahun yang kemarin 115. Jadi cerita karena cerita ini awalnya itu belum banyak orang yang tahu akhirnya kalau inisiasi cerita itu gambar lah setelah cerita ini gambar terus ini di dalam akhirnya gambaran di tempat gambaran makin sempat dosis sehingga di anak cucu itu ngetos riwayatnya di sini dianggap kali sejarah minimal petilannya sejarah Temanggung dengan tahun 1825 sampai 1830 ke atas. Nah inti dari barang-barang ini kan sebenarnya mengenang perjuangan tersebut. Jadi misalnya ini kan acara 17-an ya. Acara 17-an ini kan setiap kabupaten atau setiap desa itu pasti ada salah satu tokoh pahlawan Bapak Talas lah. Menawi tokoh yang pernah menjadi Bapak Talas desa itu sebenarnya kan itu diceritakan minimal untuk anak-anak, jadi anak-anak itu tahu proses kemerdekaannya gitu. Dan tujuan di sini untuk jadi untuk mengenang pahlawan yang paling dekat dengan kita. Kalau pahlawan nasional kan jelas di sekolah di gambar-gambar SD itu pasti ada. Nah ini pahlawan-pahlawan yang tersembunyi sehingga belum berjalan. Jadi tujuan pun kok Mas Pak ini ada nomor inisiasi. Ini gambar sosialisasi menambah kok masih banyak pahlawan-pahlawan tersimpan di Temanggung itu bisa dinarasikan dalam pertunjukan wayang. Nek wonten desa kula kan ini kasih lari-lari dewasa ya. Tapi saya itu benjang untuk diturunkan ke anak-anak. Jadi apa itu anak-anak yang main wayang, main gambar itu anak-anak. Karena dunia itu akan lebih dekat dengan anak-anak. Bisa ketika dewasa akan sangat mengenal siapa pahlawan di daerahnya sendiri. Nah ini cukup semantan lagi. Ini menurut Feli nanti akan juga sing asli kali proses sadranan. Nah nanti jelaskan sadranan. Ini awal sadranan. Asal usul sadrana, nah, makin sadrana ini, betul, nah, terus.